Bapak Ibu dan saudara-saudari rekan alumni. Sesi yang ketiga hari ini, sesi berikut ini adalah ceramah dan diskusi dengan tema membawa transformasi bagi keluarga, dunia profesi, masyarakat, dan bangsa. Yang akan menjadi narasumber adalah Dr. Antonius Tanan, MBA, MSC, MA. Selamat sore Bang Anton. Selamat melayani. Kita akan dipimpin oleh moderator, yaitu Bang Umanda Sitanggang, STMT, selamat sore, Bang Umanda, Bapak Ibu, dan saudara-saudari rekan alumni yang terkasih. Kita dipanggil untuk membawa transformasi dalam setiap kesempatan dan setiap sisi kehidupan kita, dalam keluarga, di dunia kerja, bidang usaha, di tengah masyarakat. Dan bangsa kita, bahkan ketika dunia bergolak dan konflik zaman melanda, masihkah kita tetap teguh dan setia atas panggilan itu? Mari kita memuji Tuhan dari lagu konflik zaman, dan setelah lagu ini, kami serahkan langsung kepada Bang Umanda. Baik, apa? Baik, apakah suara saya sudah kedengaran? Sudah sudah dengan jelas, sudah. Sudah dengan jelas sudah. Baik, terima kasih. Abang, kakak dan teman-teman sekalian, dua sesi sudah kita lalui. Biasanya kalau kita di offline sudah saatnya sebenarnya untuk break ya. Tapi karena kita setiap saat bisa break maka walaupun tiga sesi secara berturut-turut tentu tidak akan menjadi terlalu berat bagi kita. Abang kakak dan teman-teman semua peserta konferensi alumni regional Sumatera bagian utara. Selamat sore dan selamat sore juga kepada Bapak Ibu Narasumber. Setelah kita mengikuti dua sesi itu tadi, sebagaimana disampaikan oleh MC, kita akan mengikuti sesi ceramah dan diskusi dengan topik membawa transformasi bagi keluarga, dunia profesi, masyarakat, dan bangsa. Saya, Laksana Umanda Sitanggang, saat ini melayani di Badan Pengurus Cabang Perkantas Sumatera Bagian Utara akan memandu kita dalam acara ini. Abang kakak dan teman-teman semua, Panggilan untuk memuridkan atau mentransformasi segala bangsa adalah panggilan kita bersama. Namun, terkadang panggilan itu tinggal hanya sebuah panggilan atau kurang kita respon, seperti seharusnya. Tentu, ada banyak faktor yang bisa kita daftarkan sebagai penyebabnya. Namun, tugas mentransformasi. Haruslah kita lakukan seperti seharusnya. Pada sore ini, kita akan dipahamkan dan disegarkan kembali tentang pentingnya membawa transformasi di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Apa tantangan yang mungkin kita hadapi, dan apa peran kita masing-masing untuk mewujudkannya? Untuk membahas topik ini, kita akan dilayani oleh Bapak Dr. Insinyur. Antonius Tanan, MBA, MSc, MA. Beliau saat ini bekerja sebagai advisor Ciputra Pendidikan, komisaris independen pada PT Metro Data Elektronik dan PT Ciputra Development. Dia juga pernah menggeluti berbagai ragam bisnis properti dan sejak 2013 terlibat penuh dalam pengembangan pelayanan pendidikan di Ciputra Group. Pada Desember 2018, Beliau memilih pensiun dini dari jabatan eksekutif di korporasi dan mengkonsentrasikan diri pada pengembangan dan inovasi pendidikan online, entrepreneurship, dan pendidikan keluarga. Pendidikan S1 beliau ditempuh di Fakultas Teknik Sipil Parahyangan. S2 beliau ada pada bidang yang berbeda, dan pada tiga universitas yang berbeda, di Prasetya Mulia di Inggris. Di Amerika, sedangkan S3 beliau tempuh di Kanada. Abang, kakak, dan teman-teman semua, beliau sudah sangat diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat, dan saat ini beliau akan membagikan berkat itu kepada kita semua. Marilah kita ikuti dengan seksama, dan mari kita manfaatkan waktu diskusi nantinya secara optimal. Kita akan mendengarkan paparan dari Pak Antonius selama 45 menit dan kita akan diskusi selama 30 menit. Kepada Bapak Antonius Tanan, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Uh, saya uh, share screen dulu ya. Saya, Ya, selamat sore, rekan-rekan uh, sekalian. Uh, terima kasih atas undangannya. Uh, saya berdoa supaya momen ini, di antara kita, menjadi momen yang masing-masing untuk kita, momen yang menumbuhkan. Nah, rekan-rekan, tadi uh, moderator uh, mengingatkan kita, ya, zaman kita offline, bahwa ya, biasanya setelah, setelah dua sesi kita break, ya, oleh karena itu, barangkali saya ingin memulai dengan begini. ya. Ketika anda membawa, membaca judul ini, kira-kira muncul pertanyaan apa? Ya, saya berikan waktu tiga menit, rekan-rekan silakan tulis uh, di chat, ya, apa yang muncul uh, di kepala anda? Pertanyaan apa? Ya. Kalau membaca judul seperti ini, ya, uh, silakan, ya, uh, tampilkan pertanyaan anda. Ya. Tulis saja apa yang ada muncul pertanyaan apa ya setelah uh, membaca judul ini. Oke, bagaimana caranya? Baik ya, ya. Oke, okay, ya, yeah, baik-baik. Oke, 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 baik-baik. Baik, baik, oke, oke, baik, ya. Terima kasih, ya. Nah, baik, ya. Baik, baik. Oke, okay, ya, rekan-rekan, uh, terima kasih semangatnya. Ya, saya senang sekali bertemu teman-teman dengan uh, Sumatera Utara karena masanya banyak, ya. Selalu ketemu dengan ratusan, ya. Tadi saya lihat juga hampir 500 orang. Oke, okay, rekan-rekan, saya akan mulai, ya. Nah. Rekan-rekan sekalian, pengertian transformasi yang saya ambil adalah sebuah dramatic change, ya. sebuah perubahan yang dramatis terhadap sesuatu. Ya, kalau di dalam definisi yang saya dapatkan, terhadap bentuk atau tampilan, tapi barangkali intisari yang ingin saya sampaikan adalah sebuah perubahan yang dramatis. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk perubahan itu, transformasi itu ya, perlu ada kebaruan yang dramatis. Jadi kalau boleh saya definisikan sendiri transformasi adalah sebuah proses pembaruan yang terjadi terus-menerus sehingga terjadi kebaruan yang dramatis. Bukan kebaruan yang sedikit tapi dramatis ya sering digambarkan dengan secara visual yaitu bagaimana kepompong menjadi kupu-kupu sangat dramatis sekali. Ya kalau kita bandingkan end to end itu dramatis perubahannya. Jadi transformasi adalah sebuah proses pembaruan yang terjadi terus menerus hingga terjadi kebaruan yang dramatis. Nah rekan sekalian kenapa kebaruan itu penting? Saya punya beberapa alasan. Pertama waktu teman-teman mengkadaluarsakan ini sebuah konsep di dalam marketing ya teman-teman yang belajar bisnis pasti pernah ketemu dengan konsep ini yang namanya product life cycle bahwa produk mengalami proses introduksi dulu growth lalu mature setelah itu decline produk-produk yang terlambat melakukan pembaruan, dia akan melakukan decline. Ya, harusnya idealnya dia bikin lagi ke baru di sini, naik lagi. Sehingga waktu itu mengkadaluasakan. Teman-teman, ini sebuah tantangan yang bukan sekedar kita hadapi dalam dunia bisnis, tetapi juga di dalam kehidupan keluarga. Ya, coba rekan-rekan sekalian ketika menikah sebagian teman-teman ini sudah menikah, ya. Siapa yang menjadi pasangan kita? Dulu kan orang lain. Kemudian kita kenal menjadi teman biasa. Lalu menjadi teman dekat. Kemudian pacaran ya. Kemudian memutuskan untuk menggumulkan. Dan kemudian menikah. Jadi dari jauh makin dekat, makin dekat, makin dekat. Kemudian menikahlah. Namun suatu kali saya pernah mendengar ada satu orang yang sudah puluhan tahun menikah. Kalimatnya begini. Kami sudah menikah 30 tahun. Jadi sudah seperti teman katanya pasangan saya, istri saya ini. Loh, dulu teman ya dekat, jadi soulmate. Tapi kenapa dengan berjalannya waktu jadi teman lagi, mundur lagi ke belakang. Teman-teman ingat, waktu akan mengkadaluarsakan, termasuk ilmu yang Anda dapatkan. Saya S1 sebagai civil engineer, lulus dari parahyangan tahun 84. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya civil engineer sekarang. Karena ilmu saya sudah kadaluarsa. Dan sekarang, ya dengan perubahannya makin cepat, proses kadaluarsanya makin cepat. Ingat teman-teman, waktu akan mengkada luarsa apa yang Anda miliki. Sehingga kebaruan adalah keharusan. Berikutnya rekan-rekan sekalian. Ya. Ini perubahannya makin cepat. Ya, saya mendapatkan satu satu grade yang begini teman-teman bahwa perubahan secara teknologi itu eksponensial. Ya, dulu misalnya ya dari printing sampai dengan teleskop itu membutuhkan kira-kira 200 tahun. Tapi dari teleskop sampai dengan ke steam engine itu 150 tahun. Tapi terus lama-lama makin cepat. Nah, teman-teman. Banyak di antara teman-teman mungkin umur separuh dari saya. ya. Saya sekarang umur 60, Anda mungkin 30, Anda mungkin ada yang lebih muda. Anda masuk di jalan zaman ini. Perubahannya makin cepat. Berikutnya, teman-teman. Kejutan-kejutan. Tidak pernah ada yang menduka, bukan? Adanya coronavirus pandemi ini. Tidak ada satu orang pun yang pernah menduka. Apakah kejutan seperti ini hanya akan ini yang terakhir? Belum tentu, teman-teman. Bukankah coronavirus menunjukkan kepada kita bahwa kita harus menjadi orang yang selalu siap menghadapi perubahan dengan melakukan perubahan? Nah, rekan-rekan, kesimpulan kecilnya begini: kebaruan adalah keharusan dan bukan pilihan. Terus melakukan kebaruan dalam diri kita, itu keharusan, bukan pilihan. Nah, kemudian kita muncul pertanyaan, apakah kebaruan adalah DNA nya kita? Kita itu seperti itu, dan bukan hanya milik orang-orang tertentu. Nah, saya mulai masuk dalam refleksi teologis terkait dengan sekalian. Ya, saya menggeluti bidang entrepreneurship cukup lama rekan-rekan dari dari tahun 2006 ya sudah 14 tahun ya ketika Pak Ciputra mulai mempromosikan entrepreneurship di Indonesia saya punya kesempatan luar biasa menemani beliau belajar dari beliau dan banyak belajar dari berbagai tempat. Nah, kata inovasi itu kata kunci di dalam entrepreneurship. Ya, Peter Drucker itu seorang guru bukan guru besar lagi ya, dia seorang tokoh dunia dalam bidang bisnis dan manajemen mengatakan bahwa inovasi itu instrumennya daripada entrepreneur. Sehingga dia mengatakan, tidak semua orang yang punya usaha, katanya, itu entrepreneur. Entrepreneur itu cirinya berinovasi. Sehingga kata inovasi itu menjadi kata kunci di dalam entrepreneurship. Ya, teman-teman, kalau yang senang startup, mempelajari startup, pasti kalau baca startup ada kata inovasinya. Nah, kata inovasi itu berasal dari apa? Kalau kita lihat dari bahasa Yunani. Itu dari kainos atau baru. Memang betul, teman-teman. Inovasi bercerita tentang kebaruan. Dan akar katanya dalam bahasa Yunani itu baru. Nah, ini membuat saya kemudian um, kurius. Kata baru di dalam bahasa Yunani seperti yang kita lihat di Alkitab, itu punya makna apa saja? Saya menemukan tiga, teman-teman sekalian. Yang pertama, kata barunya itu baru yang recently made fresh. Sesuatu yang baru. Yang ya belum pernah dipakai seperti beli sayur-sayur yang baru gitu ya. Ya, baru dipetik maksudnya. Nah, ini misalnya digunakan di Yohanes 19 ayat 41, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Nah, baru di situ belum pernah dipakai orang lain. Oke. Ya, kuburnya sama dengan model-model yang lain, tapi dia ini belum pernah dipakai. Oke. Yang kedua, barunya ini lebih superior dari sebelumnya nah jadi teman-teman kalau bayangkan ya kalau kita beli motor atau beli mobil ya oh ini motor baru ya motor baru itu ya belum pernah dipakai kita beli dari showroom ya tapi yang B ini model baru teman-teman ya. nah itu digunakan di mana ya tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran jadi nanti yang kita akan lihat sesuatu yang lebih baik dari bumi ini tapi nggak banyak ya ya akan ah, ada kesamaan tapi baru ya seperti kita melihat satu mobil atau motor yang model baru dan lebih baik itu yang kedua tapi yang ketiga yang menarik teman-teman yang ketiga itu barunya benar-benar baru out of the box yang novel kita nggak pernah pikir itu muncul yang baru seperti waktu kalau di produk ya ketika iPad itu muncul seperti menggantikan buku dan lain-lain sesuatu yang out of the box tiba-tiba muncul nah itu dipakai teman-teman Nah, ini suatu yang of a new kind, a precedented novel, uncommon, unheard. Nah, itu kapan dipakainya? Itu di Markus 127, mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Nah, ini barunya bukan barunya ya sedikit lebih baik, tapi benar-benar baru nih. Ya, ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat padanya. Nah, namun yang menarik yang berikutnya, rekan-rekan sekalian. Galatia 6 ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat, tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Baru di situ adalah baru yang terakhir. Termasuk 2 Korintus 5 ayat yang sering kita nyanyikan lagunya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Jadi rekan-rekan, kalau kita mengikuti kata baru seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, Seseorang yang tidak pernah bertemu dengan kita barangkali tiga tahun, ketemu tiga tahun mengatakan, kamu kok beda. Banyak hal baru terjadi dalam dirimu. Aku tidak menugah loh kamu seperti itu. Dulu, waktu kita sama-sama, dan kemudian tidak bertemu, sekarang muncul kamu yang sungguh-sungguh baru yang tidak pernah terlimpas dalam pikiran saya sebelumnya. Teman-teman, itulah panggilan kita menjadi manusia baru itu bukan baru yang sekedar lebih baik. Bukan sekedar fresh. Tapi itu of a new kind. Unprecedented, novel, uncommon, unheard of. Itu kita. Anda dan saya. Dipanggil untuk membangun kebaruan seperti itu. Sekarang mulai dari mana? Ya, transformasi bagi keluarga, dunia, profesi, masyarakat, dan bangsa. Teman-teman, saya percaya mulai dari diri sendiri. Saya sudah bekerja lebih daripada 30 tahun. 2018, saya memutuskan untuk pensiun dini. Dan kemudian, saya menjadi advisor. Saya bekerja tiga hari untuk Ciputra Group sebagai, sebagai advisor pendidikan. Saya tidak sangka di dalam proses itu saya mendapat tawaran menjadi komisaris. Dan menjadi komisaris di dua perusahaan publik sekarang. Dan sementara uh, ini uh, saya punya juga punya lebih banyak waktu uh, melayani bersama dengan dengan istri saya kita kami membangun uh, pelayanan keluarga. Nah rekan-rekan sekalian refleksi saya ke belakang mulai dari diri sendiri dan saya ingin berbagi pada rekan-rekan bagaimana saya memodelkan itu ya daripada refleksi pribadi saya sendiri teman-teman. Oke. Okay. Refleksi ini mengatakan pada diri saya, transformasi yang terjadi di dalam diri bersama Tuhan menjadi sebuah titik berangkat transformasi di dalam pekerjaan atau karir, keluarga dan komunitas. Jadi teman-teman, ketika kita bertransformasi dengan Tuhan, maka terbukalah pintu-pintu untuk transformasi yang lain dan pengaruh-pengaruh yang lebih besar. Saya barangkali tidak berani mengatakan bahwa seseorang tanpa kedekatan dengan Tuhan bisa melakukan transformasi barangkali dia melakukan transformasi yang berdasarkan kekuatan sendiri. Tapi ketika kita berada bersama-sama di tempat ini, bukankah kita memilih? Kita akan bertransformasi bersama dengan Tuhan dan untuk Tuhan. Dan itu mulai dari diri sendiri. Nah, ketika kita bertransformasi, kita pengen sukses, teman-teman, bertransformasi. Kita pengen si kepompong ini jadi kupu-kupu. Tidak kepompong terus. Tidak menjadi kepompong yang sedikit lebih besar, sedikit lebih panjang, sedikit lebih kuat. Tidak. Kita ingin sukses jadi kupu-kupu. Rekan-rekan, kata sukses ini merupakan kata yang indah, namun definisinya beda-beda. Tidak bisa didefinisikan sama. Saya bukan penganut sukses teologi, rekan-rekan sekalian. Tapi menurut pendapat saya, setiap orang menginginkan keberhasilannya. Jadi pegawai negeri pasti ingin berhasil. Jadi guru pasti ingin jadi guru yang berhasil. Jadi pengusaha pengen jadi pengusaha yang berhasil. Jadi pendeta pun jadi pendeta yang berhasil. Namun ukuran keberhasilannya beda. Kalau pengusaha mengatakan, ukuran keberhasilan saya adalah salesnya saya berapa, profitnya saya berapa. Wajar. Karena sebagai seorang entrepreneur di dalam bidang bisnis, itu ukuran-ukuran yang dikenal oleh pasar. Namun kalau jadi hamba Tuhan kan lain. Tidak bisa mengatakan bahwa target saya, gereja saya, income-nya sekian. Oh bukan. Tapi dua-duanya ingin berhasil. Ukurannya beda-beda. Nah rekan-rekan sekalian berhasil itu bagaimana refleksi yang saya alami dalam diri saya rekan-rekan ya berhasil itu adalah pertemuan dari kesempatan dengan kemampuan kalau kesempatan ketemu dengan kemampuan itu menjadi daerah keberhasilan ya kesempatannya harus ada kemampuannya harus ada Oke. orang sangat mampu kesempatannya tidak ada nggak bisa ya rekan-rekan uh, tahun 2000 tahun 99 2000 ya saya punya kesempatan untuk mengurus satu proyek Ciputra Group yang di Vietnam itu satu hotel. Nah Vietnam itu kan bekas negara yang negara komunis lah rekan-rekan sekaliannya dekat dengan Rusia. Waktu itu negaranya ya Indonesia jauh lebih baik lah ya mereka sekarang kan sudah berusaha mengejar Indonesia. Waktu saya uh, membantu eksekutif yang ada di hotel kami yang ada di yang ada di Hanoi Seorang rekan saya mengatakan eh itu kepala satpam ya itu master degree dari Rusia kenapa dia jadi satpam ya karena tidak ada kesempatan lainnya ya, jadi sebenarnya di Vietnam banyak sekali orang belajar karena kedekatan mereka dengan Rusia belajar dari Rusia dan lain-lain master degree dari Rusia jadi kepala satpam punya kemampuan yang lain kesempatan tidak ada tapi ada orang yang punya kesempatan-kesempatan yang indah. Tidak memanfaatkan. Dengan membangun kemampuan, tidak bisa juga. Contohnya apa, rekan-rekan sekalian. Ya, perusahaan keluarga di dunia ini luar biasa. ya Kontribusinya. Di Amerika Utara, Amerika Serikat, dan Kanada, 90% dari perusahaan ada perusahaan keluarga. Di Asia Pasifik, 85% daripada perusahaan itu perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga adalah penyumbang lapangan pekerjaan terbanyak. Ya penyumbang, pembayar pajak terbanyak, dan juga distribusi barang dan lain-lain. Namun rekan-rekan, riset-riset mengatakan begini. Generasi 1 masuk generasi 2, yang bertahan hanya sepertiga. Generasi 2 masuk generasi 3, yang bertahan tinggal 15%. Dari 3 masuk ke 4, kira-kira hanya 3-5%. Ya, sebagian hilang. Ya, kenapa bisa hilang? Ada berbagai hal. Tapi ada satu hal yang penting. Gagal melakukan suksesi jadi generasi berikutnya tidak setangguh generasi pendahulu. Sehingga tidak bisa meneruskan profesionalisme standar yang harusnya diberlakukan. Kesempatannya terbuka, tapi kemampuan tidak dibangun. Hilang. Dua-dua harus ada. Ya, jadi rekan-rekan tentu kita ingin sebuah daerah keberhasilan kita berhasil kan, makin besar kan. Teman-teman nah, kalau kita lihat ya kemampuan kita itu sesungguhnya dalam kontrol kita untuk mengembangkan diri kita. Kesempatan itu di luar kontrol. Ya. Kalau kita ingin daerah keberhasilan kita membesar, ya kita perbesar dong kemampuan kita, kompetensinya diperbesar. Ya. Tapi bisa nggak ya kita memperbesar kesempatan rekan-rekan? Nah, kan idealnya bisa dua-duanya ya. Bagaimana dua-duanya tuh bisa makin besar? Rekan-rekan, ya kalau untuk kemampuan kata kuncinya development, pengembangan, mengembangkan kebaruan. Tapi kesempatan apa? adalah direction. Kalau kita directionnya kemana? Ya, rekan-rekan saya looking back ya ke belakang ya. Saya bersyukur Tuhan menolong saya di dalam memilih pekerjaan. Saya selama 31 tahun bekerja di Ciputra Group 1. Pada pada saat itu ada 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 pilihan-pilihan yang -pilihan lain. Tuhan memimpin untuk masuk ke perusahaan ini dan saya 31 tahun. Nah, rekan-rekan sekalian, masa depan kita kita nggak tahu apalagi anda yang banyak nih muda-muda ya -muda. mungkin banyak pertanyaan kita semua membutuhkan direction direction kemana direction menuju kesempatan siapa yang tahu masa depan yang tahu Tuhan ya nah teman-teman ya sekarang kalau kita bandingkan ya antara antara tadi tuh kemampuan dengan kesempatan pilih mana ya, ya ini, ini sedikit pertanyaan yang barangkali ya Ya, lucu sedikit begitu. Mau jadi orang sangat kompeten tapi kurang beruntung atau sangat beruntung walau kurang kompeten. <gif> ya tentu pengen dua-duanya teman-teman ya. Saya kalau joke ini ya kepada apa pada rekan-rekan kalau bicara seperti ini. Anda ini kalau naik kalau naik taksi kita naik taksi ya. Kita mau dikendari oleh supir yang paling pintar nyetir tapi di hari sialnya dia <gif> atau supir yang paling bodoh tapi di hari keberuntungannya dia. Nah, poin saya teman-teman direction itu penting sekali. Kesempatan yang di luar kontrol itu itu sangat penting. Nah, kenapa ya? Karena itu menuju keberuntungan kita, keberhasilan kita. Kesempatan terjadi karena kita berada di situasi yang tepat, bersama orang yang tepat, di waktu yang tepat. Ini sangat berkenaan dengan keputusan dan pilihan yang kita ambil. Apakah pilihan pekerjaan, pasangan hidup, kegiatan, tindakan, dan lain-lain. Keputusan-keputusan Anda akan ikut Menentukan direction, -nya. Oleh karena itu, ini adalah satu bagian penting di dalam pergumulan kita dengan Tuhan, yaitu direction di dalam kehidupan. Nah, untuk itu, saya mengajak teman-teman, ya, untuk kita coba baca Alkitab. Untuk itu, kisah ini adalah kisah tentang Yosua. Ya, saya ajak, ya, kita baca aja sama-sama, ya. Saya akan baca untuk Anda, ya. Perintah Tuhan pada Yosua untuk merebut tanah. Kanan, sesudah Musa, hamba Tuhan, itu mati berfirmanlah Tuhan kepada Yosua binun abdi Musa. Hambaku setelah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan Ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Ef Efrat. Seluruh tanah orang Heth sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah Kau perintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai Engkau kemanapun Engkau pergi. Oke. Okay. Nah rekan-rekan refleksi saya uh, meringkasnya menjadi begini. Ya Yosua 1.8 delapan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung ah berhasil tuh rekan-rekan. Cuman ingat ya kalau saya bagi dua dalam hal direction dan development bunyinya begini. Seberangilah Sungai Yordan ada sebuah direction di dalam pimpinan Tuhan. Seberangilah sungai itu. Apa akibatnya ketika Yosua membawa ke sana? Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan pada kamu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Aku tidak akan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, tiga yang di bawah ini, tiga janji itu, itu terjadi kalau nyebrangnya ke sungai Yordan, ke sana tidak ke sana, itu tidak terjadi. dan di bawah. Tapi ada kompak loh. Ya, untuk si Yosua ini. Pertama, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Karena -sungguh, kan, ternyata semangat ya. Menguatkan diri dan dan lain. Itu sesuatu yang Tuhan minta kita lakukan. Bukan sesuatu yang Tuhan berikan aku. Tuhan minta kita berpartisipasi. Untuk mendorong diri kita sendiri. Menguatkan diri kita meneguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada murah hamba ku Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemana pun engkau pergi. Ketaatan kita kepada firman Tuhan. Nah, rekan-rekan, bukankah ini memperlihatkan ada direction dan ada development menuju apa? Keberhasilan dan keberuntungan yang Tuhan sediakan. Nah, saya akan mengambil ilustrasi yang menarik. Saya mendengar satu rekan saya cerita yang menarik ya. Ini zaman Abraham Lincoln kan terjadi peperangan tuh di Amerika ya, yang apa, yang utara dengan yang selatan. Karena ada kebijakan tentang uh, uh, menghilangkannya uh, perbudakan. Mereka bertempur. Nah, satu kali dia, saat jenderalnya Abraham Lincoln tim menang ya, lalu dia mengatakan begini, wah lapor Pak Presiden ya kita menang karena Tuhan di pihak kita ya. Nah, kemudian si Abraham Lincoln ini memberikan sambutan. Tentu dia berterima kasih dulu ya kepada jenderalnya ya bahwa dia sudah memimpin pasukan dan menang-menang. Namun dia mengatakan kalimat ini yang menggambarkan betapa pentingnya direction. So, my concern is not whether God is on our side. My greatest concern is to be on on God's side, for God is our side. Doanya bukan Tuhan berada di pihak kita. Tapi doa kita, bagaimana kita berada di pihak Tuhan, itu direksi. Bukan meminta Tuhan di pihak kita, tapi meminta Tuhan menolong kita supaya kita berada di pihaknya Tuhan di dalam direction itu. Nah ini teman-teman, direction, development menuju suatu destiny kita bersama dengan Tuhan. Nah, apakah Tuhan sendiri tertarik ya untuk memberikan direction pada kita? Saya membacakan dua ayat dari Mazmur. 3 Mazmur 32:8, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Bagian kita lihat dia, cari dia. Mazmur 25:12, Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya rekan-rekan saya menyelesaikan satu babak dalam kehidupan saya 30 tahun di dalam dunia korporasi saya bersyukur Tuhan menolong saya dalam mengambil keputusan-keputusan termasuk keputusan karir saya saya berterima kasih saya bukan orang yang cukup apa ya cukup sensitif bisa tahu karena Tuhan memberikan saya masalah namun dari masalah itu teman-teman saya menemukan satu arah baru dalam kehidupan saya barangkali akan share sekarang. Saya bekerja di Ciputra Group mulai tahun 97, teman-teman. Eh, tahun 87. Uh, saya bersyukur Ciputra Group bergerak dengan cepat pada saat itu, sehingga kira-kira tahun 9394 saya sudah menjadi wakil direktur. Ya, bukannya hebatlah teman-teman ya, karena saya tiba-tiba jadi generasi pertama Uh, yang masuk ya kelompok MBA MBA pertama kalau perusahaan bergerak cepat ya tidak ada pilihan lain lah saya juga jadi jadi ya, cepat jadi direktur saya merasa everything going well saya sudah mencapai itu saya merasa pelayanan ya udah pokoknya perpuluhan aja pada Tuhan perpuluhan saya selesaikan termasuk perpuluhan waktu saya mengatakan I'm well saya sudah mencapai semua itu nah pendek cerita teman-teman tahun 94 saya kehilangan anak saya yang pertama wah itu luar biasa pengalaman luar biasa dalam kehidupan saya kehilangan anak. Dan itu membuat saya dan istri saya memutuskan bahwa kami ingin unstructure our, our life dengan melakukan sabbatical life. Nah teman-teman, kemudian uh, saya memikirkan untuk bisa uh, melakukan sabbatical life, satu tahun tidak bekerja, caranya bagaimana dengan saya mencari beasiswa. Dan saya mendapat beasiswa di Inggris. Saya salah, salah seorang penerima beasiswa Chevening pada saat itu. Dan saya tinggal di Inggris selama satu tahun. Nah, selama satu tahun itu sebuah proses refleksi untuk merenungkan kembali arah kehidupan. Ya, saya kembali ke Indonesia tahun 96, tapi tidak lama 97 krisis. Tuhan melakukan intervensi yang indah. 98, bahwa saya Ciputra bertobat. Dia memiliki arah-arah baru dalam kehidupan termasuk ya waktu itu mengembangkan satu asosiasi yang namanya Ayub ya saya juga ikut membantu di sana ya, sekali-kali pada saat itu tapi tahun 2003 Pak Ciputra mengambil keputusan untuk mengembangkan pendidikan. Saya masih ingat satu kali saya sedang di puncak sedang repot di telepon. Ya, teleponnya begini lucu juga ya. Dia bilang, Antonius kamu berdoa. Saya sedang memikirkan masuk pendidikan dan saya sedang pikirkan kamu ya, untuk yang memimpin proses ini. Dan tahun 2003 saya masuk dalam pendidikan sebelum itu tahun 98 ya teman-teman uh, gereja saya meminta saya menjadi pengurus di sekolah penabur ya sekolah Kristen di, di Jakarta sehingga saya sudah mengenal tentang pendidikan tahun 98 Dua, tiga, eh perusahaan tempat saya kerja masuk pendidikan tahun 2006 saya pun melihat masalah dengan anak saya anak saya pada satu umur umur sembilan saya pergi ke berbagai sekolah dan saya tahu yang harus menolong adalah orang tuanya sendiri. Tahun 2007 saya putuskan mengambil master degree dalam educational psychology sebagai sebuah hadiah untuk anak saya. Karena saya tahu orang tuanya harus bantu. Karena itu saya belajar. Nah teman-teman, sekarang saya melakukan pendidikan dalam pekerjaan saya. Saya mau waktu menjadi advisor Ciputra Group, saya mengatakan kepada bos saya, saya menjadi advisor hanya untuk satu pekerjaan, yaitu inovasi pendidikan. Teman-teman, terima kasih pada Tuhan. Tuhan punya berbagai cara membawa kita ke dalam direction-nya dia. Karena dia ingin kita berada dalam direction-nya dia. Dengar, dengar dia. Ya, sekarang development, teman-teman. Buat saya yang namanya development adalah ketika kita membangun diri dan menggunakan firman Tuhan untuk mempengaruhi hidup kita, untuk kita bertumbuh dan berbuah. Saya ambil sebuah contoh, teman-teman. ya. Ini refleksi saya sebagai seorang yang berada dalam dunia korporasi, dalam memahami firman Tuhan. Menjadikannya itu sebagai filosofi untuk bertumbuh. Teman-teman, kalau teman-teman bekerja, ya, secara self-management, kita bisa membagi ya pekerjaan atau aktivitas kita dalam empat kotak ini. Aktivitas yang kita suka dan itu perlu, ya penting buat kita. Atau yang tidak perlu tapi kita suka. Atau yang tidak suka tapi perlu. Atau yang tidak perlu dan tidak suka. Yang tidak perlu tidak suka pasti tidak dilakukan. Yang perlu dan suka pasti dilakukan. Nah, yang bertempur di dua nih, suka tapi tidak perlu dan perlu tapi tidak suka. Saya akan jelaskan contohnya begini, teman-teman. Oke, okay. contoh, perlu dan suka menulis untuk seorang penulis. Kalau anda penulis senang menulis, wah itu kegiatan luar biasa itu. Ya suka dan perlu mengajar bagi seorang guru, menolong bagi seorang dokter. Ya, tapi ada juga yang kita suka tapi bisa tidak perlu loh. Ya, ya yeah. nonton, ya, drakor seperti begitu, ya, ya browsing kemana-mana, gossiping atau shopping, ya, atau baca yang yang mungkin tidak berkaitan dengan dengan karir Anda atau jalan-jalan yang tidak berkaitan sesuatu. Tapi juga ada yang perlu tapi sering kita tidak suka. Misalnya membaca, belajar lagi, satu duh, PA, pelayanan, planning, training dan lain-lain. Rekan-rekan yang bertempur dua ini. Baiknya gimana teman-teman? Tentu kita harus dahulukan yang ini. Sebab kalau kita dahulukan ini, lama-lama yang ini naik ke sini. Dulu saat teduh, wah berat sekali saat teduh sekarang mungkin kebanyakan teman-teman atau semua. Kalau nggak, nggak satu nggak enak hidup kita. Padahal dulu mulainya barangkali tidak terlalu suka. Tapi sudah naik ke atas. Yang bahaya kalau bagian yang tidak perlu kita suka masuk ke sini, jadi prioritas utama di sini. Menjadi kebiasaan. Kita menghabiskan waktu. Apa kaitannya ini? Pilihan-pilihan ini dengan firman Tuhan. Saya sampaikan refleksi saya rekan-rekan. Yaitu dari ini. Lukas 9.23. Ini perkataan Tuhan Yesus. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Aku. Menyangkal diri itu artinya apa? Aku suka, tapi itu tidak perlu. Aku sangkal, memikul salib, salib tidak suka, tidak ada orang yang mau salib, tapi itu penting, maka Aku lakukan. Aku suka, tapi itu tidak perlu. Aku sangkal." Aku tidak suka, tapi itu penting. Aku pikul. Teman-teman luar biasa, bukan? Menjadi dasar kita bertumbuh. Nah, Alkitab juga mengingatkan musuhnya yang lain. Amsal 132. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh klien. Teman-teman jangan sampai. Di usia tua, kita looking back ke belakang. Kita menyesal tentang hal-hal yang tidak kita lakukan. Kenapa? Karena enggan dan lalai. Jangan sampai. Alkitab sudah ingatkan. Kalau kita memasuki sebuah pekerjaan yang kita tidak punya pengalaman banyak, tidak punya pengetahuan banyak, ayo belajar. Jangan enggan dan lalai. Itu yang akan membunuh kita. Ya. Coba lihat dorongan Alkitab tentang hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandian, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian, menunjukkan suaramu kepada kepandian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut tangan Tuhan dan mendapat akan Allah di sanalah direction itu. simbolnya ya nanti kita akan bertanya jawab rekan-rekan sekalian ya Destini apa transformasi bagi keluarga dunia profesi dan masyarakat saya tidak bisa bahas satu-satu tiap-tiap teman-teman nanti akan punya akan akan punya scope sendiri dalam kehidupannya menjadi interesnya. ya saya memulai dengan apa mulai dengan diri dirinya apa ini loh yang bawah connect to God continually karet jaga semangat kita dan commit to obey atau comply itu akan membantu kita untuk menemukan arah dan mengembangkan diri untuk mencapai destiny itu. Kalau saya menggambarkan rekan-rekan di dalam sebuah ilustrasi visual barangkali ini ya mungkin ini tidak bisa mempresentasikan semuanya ya ini untuk menggampangkan saja. Yang jadi direction atau apa itu realnya teman-teman. Kalau relnya, pakai rel yang menuju visi yang dari Tuhan masuk ke rel itu. Lalu itu lokomotifnya teman-teman, itu developmentnya kita. Seberapa banyak kita bisa mengembangkan talenta yang Tuhan berikan itu, maka itu menjadi engine yang menjadi seseknya. Dan untuk itu bahan bakarnya apa? Connect, current and comply dengan firman Tuhan yang dibawa apa? Ah, itu dampak transformasi berikutnya, teman-teman. Apakah itu karir, apakah itu gereja, community. Itu terjadi karena itu. Kedekatan dengan Tuhan akan membuat kita melihat direction. Hati kita akan tersentuh dengan penderitaan orang lain. Hati kita akan tersentuh dengan penderitaan bangsa. Hati kita tersentuh dengan masa depan Indonesia bagaimana? Masa depan gereja bagaimana? Sehingga mulailah bersama dengan Tuhan. Ini pertanyaan, pertanyaan refleksi rekan-rekan. Ya, ini uh, bagian akhir uh, dari presentasi saya. Pertanyaan refleksinya begini: Apakah saya sedang berada di, di direction yang tepat? Apakah saya saat ini sedang be strong and very courageous itu yang dikatakan dalam tadi Yosua untuk melakukan sesuatu yang berada di dalam direction itu? Apakah saya sedang melakukan development yang memiliki kaitan erat dengan direction, direction itu? Apakah saya mengalami, ya ini jadi satu lima sebenarnya, apakah saya mengalami seperti firman Tuhan itu? Tuhan Allah mau menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Merasakan kehadirannya dan bagaimana dia buka jalan. Ya. Apakah saya melihat keterkaitan transformasi dalam diri saya terhadap transformasi dalam karir keluarga dan komunitas? Oke. Okay. Ini refleksi ya. Nanti teman-teman kalau hendak bertanya ya, silahkan bertanya atau hendak komentar terhadap refleksi ini, ini juga silahkan ya. Baik, ini saya stop, stop, uh, uh, stop share dulu dan saya kembalikan pada moderator. Kita akan punya waktu lebih banyak untuk bisa berdiskusi. Oke, terima kasih, terima kasih Pak Antonius Tanan untuk paparannya yang sangat menginspirasi termasuk juga untuk kesaksian hidup yang sudah dibagikan, tentu itu akan sangat menolong kami. Dan juga tadi cara pembukaan yang sangat menarik. Kalau tadi kita perhatikan apa yang dipikirkan orang ketika melihat judul itu, kita ambil dari yang paling apatis, bisakah? Barangkali memang bisakah itu karena waktu mengkadaluarsakan banyak hal. Sehingga tidak tahu lagi bagaimana caranya Bahkan kemana arahnya? Abang, kakak, teman-teman, kita sudah mendapatkan sesuatu yang sangat baik. Tentu, kita ingin memperdalam, mengelaborasi lagi. Silahkan kita mengajukan pertanyaan melalui chat, tetapi sudah ada suatu pertanyaan yang masuk. Kami mohon tanggapan Bapak Antonius. Pertanyaannya demikian: bagaimana orang Kristen bisa terlibat? ketika atmosfer yang ada meminoritaskan atau berusaha membuat orang Kristen sulit bisa terlibat dalam transformasi tersebut karena faktor masyarakat mayoritas itu sangat dominan. Bagaimana caranya? Silahkan. Jawaban saya tidak menggambarkan jawaban satu-satunya. Tapi barangkali satu contoh saja. ya Mungkin akan, akan, mungkin akan ada jawaban lain. Tapi paling tidak yang saya pikirkan. Masuk ke bidang yang orang banyak tidak mau masuk. Teman-teman, saya dapat kehormatan dari Tuhan. Sejak 8 tahun yang lalu. Yaitu apa? Melatih buruh migran. Saya lakukan sampai hari ini. Kita mengenalnya sebagai TKW. Mungkin teman-teman begitu. Sekarang Pak Jokowi menggunakan kata lain. Namanya pekerja migran Indonesia. Jadi dari TKI, TKW, buruh migran Indonesia, sekarang pekerja migran Indonesia. Teman-teman di seluruh Indonesia, suruh dunia, orang Indonesia yang bekerja di luar negeri kira-kira 10 juta. Yang dianggap resmi itu 7 juta. Banyak yang ilegal. Di Malaysia contohnya, banyak yang ilegal. Sebagian besar perempuan, sebagian besar bekerja sebagai ibu rumah tangga, sebagai, sebagai pembantu rumah tangga, atau penata layan oh, keluarga teman-teman saya bertemu dengan mereka kira-kira 89 tahun yang lalu. Kira-kira separuh sudah keluarga punya anak. Pernah nggak bayangkan? Anak yang dibesarkan hanya ketemu ibunya dua tahun sekali atau empat tahun sekali. Kalau kira-kira ada dua juta ibu itu yang menjadi buruh migran dan masing-masing punya dua anak, maka ada empat juta anak Indonesia dibesarkan tanpa itu saya menyelesaikan dokter saya. Sebagai seorang yang punya dokter, saya bisa membimbing dokter yang lain. Saya mendapat kehormatan dari Tuhan untuk melatih orang yang barangkali tidak banyak ingin menjangkau mereka. Masuki bidang yang orang lain mungkin tidak mau, tidak suka. Tidak terhormat. Masuk ke sana. Baik, terima kasih. Dua berikutnya, Abang. Bapak, bagaimana mempertahankan semangat untuk terus bertransformasi? Sudah berupaya, tantangan lagi, padam lagi, bagaimana memeliharanya ini terus? Teman-teman harus punya komunitas. Pemuridan itu terjadi sepanjang tahun, harusnya sampai kita meninggal, punya komunitas kecil kelompok kecil tetap pelihara. Menurut saya gereja yang sehat adalah gereja yang relasional. Relasional dengan Tuhan, relasional dengan sesama. Dan di dalam relasi itu bertumbuh bersama-sama. Ya. Pandemi ini membuka kesempatan untuk saya dengan istri saya melakukan pelayanan keluarga. Ya. Saat ini, ya kami berkatebi dengan lima, lima keluarga yang lain. Jadi ada lima kelompok teman-teman. Kami berusaha sedang membangun komunitas yang saling bertemu dan saling menumbuhkan satu sama lain. Kita perlu komunitas. Perkantas luar biasa, dianugerahkan Tuhan. Visi untuk pemuridan ini, lakukan terus. Jangan pernah berpikir, setelah saya selesai kuliah, maka pemuridan saya selesai. Tidak. Yuk terus berkomunitas. Saling mendoakan. Baik itu baik. baik. Terima kasih. Bapak berkomunitas, tetap ada di dalam komunitas supaya energi kita, semangat kita terus terpelihara. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menentukan dan meyakini arah kita? Dimohon memberi uraian yang lebih jelas supaya kemudian ternyata aku sudah ke sisi ini, ternyata bukan itu direks itu maka bagaimana saya bisa menentukan dan kemudian meyakini memang saya sudah ada pada rel yang tepat. Baik. Saya berkali akan share yang menjadi refleksi saya pribadi. tadi ya, teman-teman silakan juga memeriksa dari literatur yang lain atau bertanya pada yang lain. Tapi paling tidak ini refleksi saya pribadi. Saya akan menggunakan slide lagi ya Bang, ya. saya minta izin. Uh, saya akan menggunakan satu slide. Silakan Pak kasih. teman-teman lihat ya ada tiga kata ini ada pain, productivity dan passion. kita mendapatkan passion barangkali talenta saja. Saya menggunakan kata p ini supaya lebih gampang. ya teman-teman kita memiliki kemungkinan punya berbagai passion tapi ada passion yang kita dalami. Itu menjadi daerah yang produktivitinya kita. Saya memiliki berbagai juga passion, tapi pendidikan saya yang terakhir menuju kepada era pendidikan itu sebagai daerah yang saya produktif di bidang itu. Jadi tidak hanya passion, tidak hanya saya suka melakukannya, tapi saya punya keahlian loh di situ. Pain itu adalah apakah itu painnya gereja pennya masyarakat, apakah pennya bangsa ini? Gereja punya pen, komunitas punya pen, bangsa juga punya pen. Saya bisa ambil di mana dengan menggunakan passion dan daerah yang paling produktif buat saya. Ketika kita bergumul dengan Tuhan, kita akan diajarkan oleh Dia untuk mengasihi orang lain. Saya percaya Tuhan akan bawa. Kalau kita tidak tahu, berlatihlah terus untuk mengasihi orang lain. Karena ketaatan itu bukan sekedar harus kita lakukan ketika kita ditantang. Tapi yuk teman-teman, lakukan proaktif obedient. Bagaimana saya bisa bertindak proaktif untuk bisa mengasihi sesama. Saya ambil contoh sederhana teman-teman. Waktu PSBB pertama kali di Jakarta dilakukan. Pernah nggak kita berpikir bagaimana itu pedagang-pedagang kecil tiba-tiba kehilangan pelanggan. Di dekat rumah kami, teman-teman, itu ada ada satu sekolah cukup besar, sekolah penabur. Anak-anak tidak sekolah. Di dek, di sampingnya itu ada pedagang macam-macam, teman-teman. Karena kan ada supir, ada anak-anak yang sekolah, enggak ada sepi semua. kita bantu sekarang. Ya, kami lakukan kira-kira satu setengah bulan, teman-teman. Kemudian ekonomi menjadi lebih baik, ya. Ya, kami tidak teruskan. Tapi kira-kira selama satu setengah bulan itu kami menikmati itu. Ketika kita mengatakan pada Tuhan, Tuhan, aku ingin melakukan yang menyenangkan hati, pasti dia jawab. Gumulkan, pennya apa nih? Tuhan taruh apa itu? Pen, Pain sesama, kukah? Pain gerejaku kah? Pain gereja komunitas atau pain bangsa? Apa yang aku punya dan productivity point saya ada di mana? Cari titik pertemuan tiga itu. My passion, my pain, and my productivity. Ya baik, itu barangkali ya. Baik, terima kasih Pak Tony Ini ada pertanyaan Pak dari. Maris. dari Rahel dari Nias Selatan jauh tempatnya dia bertanya seperti ini Pak jika kita punya kesempatan untuk berkarya di bidang tertentu tetapi kita sadar bahwa skill kita sangat kurang di bidang tersebut manakah yang harus kita lakukan terlebih dahulu mengambil kesempatan itu walau sadar akan ada kesulitan atau mengambil waktu untuk meningkatkan skill terlebih dahulu Oke. silakan dua-duanya bisa benar, dua-duanya bisa benar. Nah, sehingga ya dalam judgment-judgment seperti itu pergumulan kita dengan Tuhan dalam Tuhan memimpin itu itu penting teman-teman. Ya, saya cerita lagi lah teman-teman ya. Jadi teman-teman tahu lah saya ke pendidikan ya, lainnya saya masuk ke pendidikan. Kemudian uh, saya mengambil uh, master uh, master of art dalam bidang educational psychology itu secara hybrid ya jadi gabungan online dengan dengan offline. Saya ke Amerika Serikat kira-kira dua kali, lalu kemudian sisanya online. Setelah saya mengalami belajar online, itu tahun 2007, saya lulus 2010, ya cicil pelan-pelan 2010 lulus. Eh, saya bilang enak juga ya belajar online ya. ya. Lalu saya teringat waktu saya di Inggris, ya saya ada satu janjilah pada Tuhan. Kira-kira begini, setiap tujuh tahun saya akan belajar, saya akan kuliah lagi. Ya, saya menikmati sabatikelip itu, saya setiap tujuh tahun saya akan kuliah. Jadi 95 harusnya kan tahun 2002 kan saya kuliah lagi. Tapi saya lupa pada apa yang pernah saya katakan itu. Jadi setelah saya masuk selesaikan yang masrof Mas saya bilang edukasi psikologi, udah saya lanjut aja. Saya bilang saya mau terus kuliah terus, pelan pelan aja. Saya hitung hitung pada saat itu kalau saya sekolah pelan pelan sampai saya lulus, saya bilang saya, saya sampai saya pensiun saya akan dapat enam masa degree. Ya pelan pelan aja sedikit sedikit ya. Itu saya bilang akan dapat enam. Jadi saya masuk ke Penn State apa ya, pencet untuk uh, belajar tentang uh, adult education. Eh sempat tiga tiga uh, tiga mata kuliah rekan-rekan sekalian uh, somehow ini pimpinan Tuhan ya. Saya ikut conference di Bali. Saya tertarik ngambil dokter. Saya bilang, kenapa nggak dokter saja? Jadi saya tinggalkan itu ngambil doktor di atas bahasa University di Kanada itu Open University of Canada. Dokternya apa? Dokter dalam distance education. Waktu saya belajar itu saya tahu distance education the future of education. Jadi waktu tahun 2017 saya lulus, waduh saya promote tuh, di di sekolah-sekolah Ciputra, Universitas Ciputra. Kan banyak orang sadar tentang itu. Teman-teman tahu nggak? Pandemik ini, pandemik ini membuat sekarang orang semua melihat pada teknologi dan edukasi. Mana sangka waktu saya kuliah bahwa itu akan terjadi pandemik. Saya seakan-akan dipaksa dipimpin oleh Tuhan ya, untuk belajar itu sebelum kejadiannya terjadi. Baik. Luar biasa, Terima teman -teman. kasih. Terima kasih, bang. Ya. Harap teman kita dari Nia Selatan sudah bisa memahami maka relasi dengan Allah akan menentukan bagian mana yang harus kita prioritaskan atau ambil. Berikutnya dari Sinaga. Di Sinaga, mohon pencerahan apa dan bagaimana upaya menciptakan transformasi di lingkungan organisasi tempat kita bekerja, sementara atasan kita mungkin tidak pernah memikirkan ke arah itu. Sementara secara hierarki kurang tepat, jika kita melampaui apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab pimpinan kita di lingkungan organisasi. Nah, kan Bapak, saya cerita pengalaman. Kembali, teman-teman yang namanya pengalaman hanya contoh, ya. Akan ada contoh-contoh yang lain, ya. Jadi, saya hanya share pengalaman sendiri. Tentu mulai dengan kita, tentu mendoakan ini, teman-teman. Namun, saya akan cerita sebuah pengalaman ketika saya pertama kali bekerja dan apa uh, promosi saya yang pertama dalam kehidupan saya. Rekan-rekan, uh, uh, saya masuk ke Prasmul sebagai mahasiswa biasiswa karena saya tidak bisa bayar uang sekolahnya. Jadi saya mengambil seleksi untuk beasiswa dan kemudian saya diterima. dan sebagai peserta beasiswa pada saat itu saya harus bekerja. Jadi uh, di, di sebuah perusahaan yang punya kerjasama dengan Prasetya Mulia, jadi Prasetya Mulia itu uh, merekrut beberapa sarjana baru, lalu dipromosikan ke perusahaan-perusahaan. Nah perusahaan-perusahaan yang mau ambil anak-anak uh, ini harus bayar uang sekolahnya. Ya, jadi ya kami seperti dijual lah, positif, tapi positif tentunya ya. Nah yang membeli saya itu kelompok uh, batik keris teman-teman. Nah. Tapi di perusahaan tekstilnya namanya Daniris. Jadi waktu itu Daniris sel ekspor eh, tekstil nomor dua. nomor dua di, di Indonesia pada saat itu. Itu kejadian tahun 885 ya, 35 tahun yang lalu. Nah, rekan-rekan uh, uh, suatu kali bos saya yang paling besar ini ya punya masalah. Punya masalah. Dia bikin oret-oretan masalah. Rupanya dia punya Ya mungkin saat itu pikirannya sedang punya pikiran lain dan dia merasa mentok menyelesaikan masalah itu yang dia bikin oret-oret di selembar kertas. Diberikanlah kepada manajer saya. Jangan lupa loh saya masih anak masih yang muda ya. Jadi saya masih fresh graduate baru masuk. Diberikanlah kepada manajer saya. Eh sama manajer saya berakhir dilihat dia juga bingung. Eh diberikan pada saya kertas itu. Wah oh, tergerakkan saya dapat kertas itu saya kerjakan malam itu. Menganalisa mengusulkan solusinya bagaimana. Besok saya serahkan kepada lewat sekretaris kepada bos paling besar. Ini usulan saya. Ya, saya pikir that's fine, itu hanya usulan. Eh, siangnya teman-teman, saya dipanggil personalia. Wah, oh, kaget saya. Suruh datang ke kantornya. Tiba apa saya datang pada dia? Saya dikasih SK, surat SK. SK-nya apa? Saya naik pangkat, gaji saya naik. Teman-teman, ayo doakan. Suatu kali akan ada peluangnya masuk ketika pintunya terbuka. Ya. Saya tidak menduga bahwa saya punya masalah itu dia, 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 dia sih pinter mungkin pada saat itu dia lagi pusing kali ya ya terus, -terus dilempar lempar ke, ke manajer saya manajer saya lempar ke saya oh saya kerjain itu ya. dan itu menjadi promosi saya yang pertama mengesankan promosi itu karena saya tidak menduga tiba-tiba dipanggil nunjukin sebuah surat saya tahu ini surat Ya, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji. Ya. Baik. Ya. Baik. Uh, terima kasih, Bang. Uh, diskusi kita sudah panjang, sudah banyak yang bertanya, dan sudah banyak juga kami yang kemudian dibaharui, disegarkan secara konsep, tentu ini akan bermuara pada praktika hidup pada akhirnya. Kita akan mengakhiri sesi diskusi kita, tetapi sebelum itu, bolehkah Abang menyampaikan closing statement untuk kami semua? teman-teman, ketika usia nanti makin bertambah, waktu itu makin berharga. Life just only once. Cari yang terindah bersama dengan Tuhan. Itu saja. Cari yang terindah bersama dengan Tuhan. Tuhan berikan aku kehormatan untuk mendapatkan pain yang aku harus selesaikan dalam hidup ini. Supaya kelak nanti aku datang bertemu dengan engkau. Aku bawa ini kepadamu. Menggunakan talenta, waktu, segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan. Untuk menyelesaikan pain itu. Sehingga terjadi transformasi. Minta kepada Tuhan. Menurut saya, itu cara terindah menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik. Terima kasih, ya, Bang. Mari kita beri aplaus kepada abang kita, dan kita akan mengakhiri sesi diskusi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu, ya Tuhan, jikalau engkau begitu mengasihi kami, memberikan abang-abang kami, orang-orang tua kami, untuk menjadi penolong bagi kami supaya kami tetap dibaharui untuk menjalankan misinya Tuhan. Kami bersyukur untuk acara ceramah dan diskusi pada sore ini. Terima kasih untuk materi yang sudah kami dapatkan. Dan kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami mempunyai kekuatan, diberi oleh Tuhan kekuatan melakukannya dari hari sehari dalam kehidupan kami sehingga kehidupan kami menjadi yang terindah bagimu, ya Tuhan. Berkatilah hambamu, Bapak Antonius Tanan dalam seluruh perjalanan kehidupannya, dalam seluruh upaya yang dilakukannya, supaya itu pun semua menjadi kemuliaan dan hormat yang terindah bagi Tuhan. Terpujilah engkau, Bapa yang sungguh baik, kepadamulah kami menyerahkan diri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, berterima kasih kepadamu. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, acara karsus sesi ketiga di hari kedua ini boleh berjalan dengan baik dan masih akan berlangsung sampai besok kita berdua terus agar acara kita boleh terus berjalan dengan lancar. Saya mewakili panitia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Antonius Tanan MBA MSC MA yang sudah bersedia menjadi narasumber membawakan tema membawa transformasi bagi keluarga, dunia profesi, masyarakat dan bangsa. Dan tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada moderator kita yang sudah memandu acara kita pada sisi yang ketiga ini, Bapak Laksamana Umanda Sitanggang MT. Terpujilah Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati dan memelihara kesehatan Bapak Antonius dan Bapak Umanda, memberkati setiap pelayanan Bapak berdua. Sekali lagi, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Uh, untuk saat ini, juga kita akan mengumumkan pemenang kuis yang sudah mengikuti seluruh kuis. Uh, pemenangnya kita pilih adalah yang sudah mengikuti instruksi panitia, yaitu dengan mengisi nama sesuai alamat email. Pemenangnya adalah yang beralamat email relps gmail.com Nanti panitia akan menghubungi dan akan memberikan hadiah. Kenapa yang nomor dua pemenang? Karena dialah yang mengikuti syarat yang ditentukan panitia. Terima kasih. Selamat kepada yang dengan alamat email ralps30 at gmail.com eh uh, untuk saat ini sebelum kita istirahat kami memohon kesediaan seluruh peserta untuk mengikuti polling untuk ketiga sesi yang barusan kita ikuti polling sudah dibuka sembari melakukan polling, kami informasikan kembali bahwa di jam 18 sampai dengan 19.30 kita akan istirahat dan akan kembali join di 17.19.30 namun langsung di room sesuai kapsel masing-masing dan dan akan di-share di grup masing-masing dan room sudah dibuka 30 menit sebelum acara dimulai. Kita memiliki waktu 4 menit untuk mengisi polling. Kami berharap seluruh peserta yang masih ada di room untuk melakukan polling. Terima kasih.